pandemi virus corona yang belum usai membuat anak sulung Ruben Onsu Betran Peto Putra Onsu harus berdiam di rumah saja. Ditemui dalam sebuah kesempatan kemarin sore, Betran menceritakan soal kegiatannya selama berada di rumah. Seperti kebanyakan remaja sekaligus sebagai siswa sekolah seusianya, Betran pun harus melakukan kegiatan belajar dari rumah saja. Satu bulan lebih, Betran Peto Putra Onsu berada di rumah dan tidak pernah keluar rumah. Namun hal tersebut ia manfaatkan dengan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Lantas kira-kira kegiatan apa saja ya yang dilakukan oleh penyanyi solo bertalenta itu saat dirinya berada di rumah saja demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kalau kita di rumah sih, kalau koko belajar sama Arya terus masih rapi-rapiin rumah, siram taman, terus main sama neneknya. Belajar dulu yang utamanya, baru selesai belajar main sama dedek-dedeknya. Kalau mau belajar, angka bisa aja nih. Bisa, matematika juga bisa. Mau, nanti ajarin, ya, ajarin ke rumah, ya. Nanti satpam yang di rumah gak kenal lagi. Gimana nih? Kasih tau dulu aja, bisa ya kan? Boleh dah. Nanti aku bisa gak sana. Katanya mau ngantre? Iya, ajarin. Setelah belajar, terus lapar kan? Enggak usah belajar pun. Aku rasa pula. Pandai apa kamu? Soda ya? Pikir lo? Iya. Soda ya? Iya. Yang artinya apa, Kak? Maksudnya onyo itu, pandai apa mau itu, kamu lagi buat apa, gitu. Kalau artinya tanya kita sama Yo itu? Udah, aku bilang gitu. Jadi, kalau belajar ya, kalau semuanya belajar di sekolah, ini matematika belajar buat apa? Kalau jadi dewasa, pakai gak? Pakai gak? Gak pakai kan? Tapi harus belajar. Aku juga jadi komedi apa? Matematika tuh pakai sampai kita dewasa nanti. Kalau kita dewasa nanti, matematika masih dipakai buat kalau kita meeting, bawa buku atau gimana. Mas, ini jumlahnya nanti berapa, Mas? Ya gini-gini kita catat dulu gini-gini jumlahnya, dicakar dulu. Itu gunanya belajar matematika. Ya enggak pakai, aku enggak pakai. Ya udah terserah. Anya. Seperti apa sih? Menikmati waktu bersama keluarga itu, kumpul-kumpul bareng. Tadi Koko habis beresin kamar juga, rapiin kamar. Terus kalau pagi olahraga gitu sih. Nanti aku masih, kamar aku masih berantakan, jadi nanti bisa bersih. Kamar aku bisa gak? Gak ada kamar kulit. Gak ada. Kalau Koko boleh tahu, Angel Keta itu di rumah ngapain? Aku jadi nonton YouTube, mau pecel. Dan kalau lapar, aku pesan bensin Sunda, bensin gitu aja. Berat badan naik enggak? Berat badan naik selama di rumah. Kira-kira kemarin naik 2 kilo sih, masih 2 kilo. Enggak tahu hari ini berapa. Marah fans. Iya, walau waktunya sebentar, Koko bisa menghibur, Koko bisa meluapkan rasa senang Koko, bisa pegang mic lagi, bisa nyanyi lagi, bisa dikamerain lagi, gitu. Terobati nggak rasa kangennya? Terobati. Apalagi kalau di panggung gede, terobati. Semuanya terobati. Kalau Koko boleh tanya, Angel Keta, ya, kangen nggak syuting? Iya kangen banget, aku jadi putaran besarnya syuting di luar kan. Sekarang restorannya semua tutup, ya kan. Jadi bisa jadi bani doang. Jadi aku mau syuting di luar dan bisa jalan-jalan, bisa makan. Aku mau ketemu fans atau gimana? Enggak, Koko kangeninnya yang utama itu pegang mic terus injek panggung gede, itu aja. Lihat penonton banyak gitu. Biar mereka terhibur dengan penyanyi.
udah 9 bulan lebih lah di rumah. Kalau kita di rumah ngapain aja, ada keluarga? Enggak, aku jadi aku keluarnya ada buat beranja makanan gitu aja. Oh iya kan, mau puasa kan? Boleh. Iya, buat. Tapi antara kita sanggup enggak puasa? Iya, aku. Aku lagi belajar. Jadi di Jepangnya aku belum pernah puasanya. Tapi aku datang ke Indonesia, aku baru belajar. Ikut buka puasa, ikut sahur,